Kini Indonesia. Jokowi kunjungan dengan kereta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memilih kereta wisata untuk mengantarnya ke Sukabumi dalam rangka kunjungan kerja. Dalam lawatannya tersebut, Jokowi menggunakan kereta wisata khusus kepresidenan dengan rangkaian KLB atau kereta luar biasa. Rangkaian tersebut terdiri dari satu lokomotif, satu kereta pembangkit, satu kereta atau gerbong makan, dua kereta K1 atau eksklusif, dan dua gerbong kereta wisata. Kunjungan Jokowi tersebut melengkapi para petinggi negara yang sebelumnya sudah terlebih dahulu memilih kereta wisata sebagai armada perjalanannya. Kini Indonesia bangga.